そう。Morning guys, sekarang ni pukul 7.18 pagi. Okay, pagi ni aku nak pergi panjat satu bukit dekat sebelah kanan pantai ni untuk ke satu lookout point. Daripada lookout point tu, kita akan boleh nampak keseluruhan pantai ni lah. Dan kita nak tengok sunrise dekat sana. Okay, jom. Sini gelap lagi. Kat pantai dah cerah. Kat hutan ni masih gelap lagi. Sebab tu aku bawa headlamp. Oh. Okay, akhirnya kita dah sampai ke lookout point. Matahari belum terbit lagi. Sejak lagi kot. Tapi tak sure lagi pagi ni ada sunrise ke tak. Sebab malam tadi ada hujan sekejap. Takut dia ni lah, dia menyuruh di balik awan. Sekejap lagi lah, tunggu sekejap lagi dalam 20 minit je kot. Matahari dah tinggi baru keluar. Tadi waktu dia dekat bukit tu, dia berselindung di balik awan. Jadi tak nampak lah dekat balik bukit tu. Sekarang ni pun dah pukul 8.20. So ok lah, nak turun lah. Cukup lah lepak kat sini kejap. Nak turun bawah, packing-packing and then gerak balik lah. View dia memang awesome mas ni. Pas happy. Okay, jom. Air surut lagi pagi ni. Okay guys, aku akan kongsikan apa aja fasiliti yang ada dekat campsite kita kali ni. Okay, dekat sini dia ada beberapa, nak panggil apa ni, pondok lah. Pondok lah ataupun bangsal. Jadi dekat pondok ni korang boleh makan, boleh masak. Ni nampak macam tempat makan ni, tempat duduk ni, ni tempat makan. Toilet dia ada, ada tiga toilet. Toilet dia ada tiga, dua lelaki satu perempuan eh. Tapi toilet dia ada tiga tempat lah. Jadi tempat ni memang boleh cater grup-grup besar. Biasanya memang grup-grup besar yang akan datang kat sini. Grup-grup sekolah, grup-grup college, grup-grup apa, maktab. Toilet ada dua, yang ni surau, yang tu lagi pondok, yang tu dapur. Kat belakang sana pun ada dapur. Kat seberang alur sungai tu pun ada juga, ada pondok dengan ada toilet. Okay, cumanya konsep campsite kat sini, dia memang very very basic punya facility yang dia sediakan. Ada air, malam ada lampu, ada generator, dia akan pasang generator. Itu sajalah, tak ada elektrik, tak ada apa. Aku rasa tempat ni dia lebih kepada konsep macam macam korang pergi apa, camp-camp pengakap dulu tau. Campsite-campsite macam tu lah, dia punya style. Jadi kalau korang nak merasai kembali camping ala-ala pengakap macam sekolah dulu, tempat sini memang paling sesuai lah. Boleh mengimbau kembali kenangan. Tapi kalau expectation korang nak facility yang selesa, sini bukan tempat yang sesuai. So yang tu aku kongsikan dululah supaya korang dapat expectation awal lah, apa yang korang akan boleh expect dekat sini. Tengok, semua pun macam
style ni. Memang betul lah, memang style pengakap lah. Macam ni lah dulu, camp-camp pengakap memang macam ni kan. Okay, sebelum balik aku nak tunjukkan kipas yang aku pakai untuk camping kali ni. Aku guna malam tadi. Kipas ni daripada brand Claymore portable fan ataupun wireless fan, rechargeable. Kipas ni dia ada 4 speed. 1, 2, 3, 4. Speed dia ada 4. Kita boleh ni. And then kita juga boleh set dia punya timer sampai 4 jam. Kita nak dia mati selepas berapa jam lah. Tu ada 4 mode. Lepas tu boleh set dia punya timer. Kapasiti dia punya bateri 6000 mAh. Dan kipas ni juga dia boleh berfungsi sebagai power bank. Ni ada slot kat belakang dia ni. Yang ni untuk charge dia. Yang ni untuk kita cucuk kita punya USB kabel. Boleh jadikan dia sebagai power bank juga. So dua fungsi lah jadi kipas. And then kalau emergency ataupun power bank dah habis ke, bateri ni ada lagi, boleh gunakan sebagai power bank. Dia ada beberapa configuration untuk kita guna dia, sama ada kita guna kaki dia, tripod dia untuk dia berdiri dekat bawah, ataupun kita juga boleh guna dia punya apa loop ni, ataupun dia punya loop ni lah kita boleh gantung lah dekat mana-mana. Kan dekat kemah kadang ada hook kan, kita boleh gantung juga kalau nak gantung. So itu configuration dia. Untuk dia punya runtime dia, dia punya runtime 5 ke 15 jam. Maksudnya bergantung kepada level yang kita select tadi lah. Maksudnya kalau level yang select speed 4 ni, dia yang paling sekejap lah. Kalau kita ambil speed 1, yang ni yang paling lama lah, 15 jam untuk single charge. Malam tadi awal-awal tu memang panas lah, dalam pukul 9 sampai pukul 12 tu memang panas sebab angin tak ada. Lewat malam sikit, dalam pukul 2-3 baru sejuk sikit lah sebab ada hujan sekejap. Jadi malam tadi adanya kipas ni memang membantu sikit lah untuk keselesaan dalam kemah. Kadang kita kemah, kalau camping dekat tepi pantai ataupun dekat tasik, kadang tu memang panas lah. Jadi kipas salah satu benda yang tak wajib, tapi kalau ada memang bagus lah. Aku pun jarang bawa, tapi hari ni aku teringat nak bawa sebab sebenarnya dah lama dah Montanik hantar kat aku. Cuma aku tak berkesempatan lagi nak bawa sebab aku memang target untuk camping dekat pantai ataupun camping kat tasik. So hari ni aku bawa. Okay, Claymore portable fan, right?